Lovers, jadi video kali ini aku bakal bikin one brand tutorial dari The Body Shop. Dari kalian udah banyak banget yang request, dan di video kali ini aku juga menggunakan brushnya mereka karena The Body Shop memiliki beragam cruelty free brush yang terbuat dari soft synthetic hair. Dan The Body Shop brushes ini tuh memiliki pori-pori yang kecil, jadi gak gampang buat masuk bakteri, dan kalian juga jadinya gak perlu khawatir, pastinya aman banget buat kulit kalian. Karena pori-porinya yang kecil, jadi brush ini lebih higienis daripada brush-brush lainnya, dan dia tidak berasal dari binatang. Ini dia brushnya, udah aku pakai di seluruh mukaku beberapa kali di minggu ini, dan emang aku suka banget. So, kalau misalnya kalian penasaran gimana caranya bikin this makeup look, just keep on watching. Oke, jadi pertama-tama aku nge-prime wajah aku pakai Insta Blur dari The Body Shop. Lalu untuk foundationnya aku pakai Fresh Face Cushion Foundation dari The Body Shop juga yang warnanya 02 Comoros Vanilla. Dan di sini aku menggunakan brushnya yang Buffing Brush Foundation. Aku suka banget sama brushnya karena dia benar-benar flat dan dia bentuknya precise. Jadi kita bisa pakai ini buat foundation, concealer, dan juga di bagian-bagian wajah yang lebih precise kayak di bagian lipatan hidung dan juga di bawah mata. Dan brush ini benar-benar soft banget, jadi nggak nyakitin kulit. Kalau kalian tanya, apa sih kriteria brush bagus menurut aku, yaitu harus soft, gagangnya itu enak dipegang, dan juga lemnya nggak gampang copot. Dan ini brushnya termasuk dari kriteria itu. Dan lebih pentingnya lagi, brush ini tuh nggak berasal dari binatang, jadi aku nggak ngerasa feel bad sama sekali pakai brush ini. Dan pastinya softnya udah nggak perlu diraguin lagi. Gagangnya juga udah enak banget dipakainya, dan dia nggak gampang buat rontok. And that's perfect for me. Lalu selanjutnya aku pakai Face Loose Powder dari The Body Shop juga, ini nomor 02. Bedak ini warnanya agak seamless, jadi nggak begitu terlalu kelihatan cakey. Dan juga kalian aplikasinya pakai Face and Body Brushnya Body Shop, jadi nggak bikin makeup kalian kelihatan kayak powdery banget. Lalu untuk eyebrownya aku pakai Brow and Liner Kit nomor 03 yang Dark Brown and Black. Aku juga suka banget pakai ini. Dan di sini aku pakai angled brushnya yang ada dual ended gitu, yang satu blending, yang satu angled. Dan di sini aku pakai itu karena emang pas banget buat alis. Eyebrownya ini ada dua warna di dalam satu produk, jadi kalian bisa pilih aja dan mix aja. Seperti biasa aku ngeline eyebrow aku, lalu aku isi dan aku bentuk sesuai kemauan aku. Lalu lanjut ke mata, di sini aku nge-prime mata aku pakai All-in-One Insta Blur untuk eye supaya eyeshadow-nya lebih nempel dan lebih awet. Lalu pertama-tama di sini aku pakai transition color, pakai bronzer, honey bronzer. Nanti aku juga bakal tunjukin produknya. Nah, di sini aku pakai eyeshadow kuat dari The Body Shop. Ini udah lama banget koleksi yang udah lama. Setahu aku udah discontinue, tapi kalian bisa pakai kuatnya dia yang baru, namanya Down to Earth. Lalu abis itu aku pakai warna yang agak bronze di bagian eyelidnya karena aku mau eyeshadownya agak bronzy gitu. Di sini aku pakai eyeshadow brush, ini classic eyeshadow brush yang bisa kalian gunain buat apapun eyeshadownya. Lalu aku pakai eyeshadow yang dua warna terang ini untuk di bagian inner corner aku supaya eye makeupnya lebih bright. Aku menggunakan brush dari The Body Shop yang untuk lipstick dan concealer. Kenapa aku pakai ini untuk inner corner aku? Karena bentuknya yang kecil dan precise, jadi kalian bisa banget buat pakai di inner corner supaya nggak bleberan, supaya nggak too much, supaya pas. Lalu di sini aku pakai mascara dari The Body Shop yang Big and Curvy Waterproof Mascara. Oh my god, dan ternyata ini bagus banget guys. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Bulu mata aku tuh benar-benar jadi lentik banget. Kalau misalnya kalian tahu aku tuh sangat amat picky buat ukuran mascara karena aku punya bulu mata yang lurus turun ke bawah meskipun panjang, dan ini bisa bikin bulu mata aku curly. Nah, lalu di sini aku pakai Honey Bronze Bronzing Powder yang nomor 02 untuk di bagian perimeter luar wajah aku menggunakan brush blush dari The Body Shop. Sebenarnya ini buat blush, tapi kalian bisa pakai buat apapun. Seperti yang kalian tahu, brush itu tuh sebenarnya multitasking. Jadi kalian bisa pakai ini buat apapun semau kalian selagi bisa dan selagi berfungsi dengan baik. Nah, lalu di sini aku pakai angled blush brush. Jadi blush brushnya mereka ada dua, yang ini angled dan yang ini aku bisa gunain buat mengkontur wajah aku. Oh ya, sebenarnya The Body Shop punya slanted contour brush dan dia juga bagus banget buat ngekontur pipi. Cuman karena aku hari ini nggak mau bikin kontur yang cetar membahana, aku mau yang agak soft. Jadi aku pakainya yang angled blush brush. Tapi kalian juga bisa pakai slanted contour brush karena sama bagusnya. Lalu di sini aku pakai Fresh Sorbet Blush yang warnanya
Florida Sunstar nomor 010. Ini warnanya agak orange peach gitu dan aku langsung pakein aja di pipi. Lalu di sini aku pakai Shimmer Wave nomor 01 yang warnanya bronze. Ini aku pakai buat blush, aku pakai buat highlight. Seperti yang kalian lihat di sini punya banyak warna dan multitasking banget, bisa buat pakai eyeshadow, highlight, bronzer, blush dan lain-lain, dan seperti yang kalian lihat warnanya bagus banget. Oh my god. Lalu di sini juga aku pakai pointed highlighter brush untuk nge-highlight pipi aku, cupid's bow dan seluruh wajah aku. Ini favorit banget buat aku karena brush ini benar-benar bisa nge-pick up produk itu enough. Jadi kalian benar-benar pasti bakalan satisfying kalau misalnya kalian nge-highlight pakai brush ini. Like ini tuh benar-benar halus banget dan juga enak banget dipakainya. Kalau disuruh pilih 3 terbaik dari brush-brush mereka, aku akan pilih pointed highlighter brush, classic eyeshadow brush, dan juga blush brushnya karena that's perfect for me. Seriously, beneran parah. Dan yang terakhir aku pakai lipstick dari The Body Shop yang Color Crush Matte Lipstick yang nomor 4255 magenta. Untuk ke seluruh bibir aku, ini warnanya agak magenta dan keunguan, aku suka banget. Lalu abis itu aku pakai lagi lipstick Color Crush Matte Lipstick yang nomor 429 Osaka Plum untuk di tengah bibir aku supaya lebih terlihat ombre dan lebih terlihat Oke, jadi itu dia makeup tutorial yang aku pakai dari The Body Shop. Semuanya dari The Body Shop, dari mulai brushnya, dari mulai produknya, semuanya dari The Body Shop. Sekarang aku mau nge-review brushnya. Brushnya itu ada 9 dan mereka juga mengeluarkan brush egg, jadi kalian bisa pakai brush egg-nya ini buat mencuci brushnya. Dan ini sangat membantu kalian untuk kalian yang punya banyak brush. Jadi ini bisa kalian gunain buat nyuci. Nah, di sini aku mau sebutin satu-satu, ada 9 brush untuk face makeup brushnya. Ada 6 brush. Di sini ada face and body brush, ada blush brush, ada highlight brush, ada angled blush brush. Lalu juga di sini ada slanted contour brush dan yang terakhir ada buffing foundation brush. Dan untuk eye-nya di sini ada 3. Ada dual ended brush kayak gini. Jadi yang di satu sisi ada blending brush dan juga eyeshadow brush, yang satu sisi ada angled-nya. Lalu juga di sini ada lip and concealer brush. Ini bisa kalian gunain buat eyeshadow, bisa buat bibir, bisa buat mata. Dan yang ini classic eyeshadow brush, ini bisa kalian gunain untuk nge-pack eyeshadow di eyelid kalian. So far aku suka banget sama brushnya karena mereka emang super duper halus dan aku yakin mereka ini cruelty free. Jadi kalian gak perlu khawatir buat kalian yang penyayang binatang, semua brush ini semuanya dari soft synthetic hair, jadi bukan dari binatang. Dan mereka punya pori-pori yang lebih kecil dibanding brush-brush yang lain. Jadi kalau misalnya kalian tahu, brush itu kan gampang banget kotor karena kalian pakai setiap hari. Dan yang ini gak gampang masuk bakteri, jadi kalau misalnya kalian punya kulit sensitif, kalian nggak perlu khawatir sama brush ini karena brush ini lebih higienis dibanding brush-brush yang lain. Dan yang pasti aku suka banget karena dia emang bener-bener halus banget. Di sini aku nggak bohong, aku nggak ngarang-ngarang, emang bener-bener bagus banget. Kalau misalnya kalian yang suka main ke tokonya Body Shop, pasti kalian juga udah pernah ngerasain brushnya itu kayak apa, halusnya super duper halus, bener-bener manja. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa langsung cek aja websitenya. Aku bakal taruh linknya semua di bawah. Aku bakal taruh semua detail produk-produk yang aku pakai di bawah. Jangan lupa dicek. So ya, kalau misalnya kalian suka sama video kali ini, please like this video, share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe to my channel. Dan juga jangan lupa kepoin my another social media kayak Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. So, thanks for watching. Bye-bye! Halo beauty lovers! Jadi di video kali ini aku bakal nge-review satu atau dua produk dari salah satu produk lokal, yaitu masker dari pinklab.co.